beberapa tempat wisata milik artis yang menarik untuk dikunjungi. Ada waterpark, museum, hingga tempat outbound. Sukses di dunia hiburan. Banyak artis yang memutuskan untuk melebarkan sayapnya ke dunia bisnis. Kebanyakan artis mungkin memilih berbisnis di bidang kuliner, mode, hingga properti. Di samping itu, ternyata juga ada artis yang menggeluti bisnis tempat wisata. Yuk cek video berikut. 1. Saigon Park, Inul Daratista. Tempat wisata milik artis Indonesia yang pertama adalah Saigon Park, sebuah waterpark di Pasuruan yang cukup populer. Wahana air ini ternyata milik pedangdut papan atas Inul Daratista. Selain menggeluti dunia hiburan, ternyata Inul memang memiliki gurita bisnis di berbagai bidang. Seperti tempat karaoke, kuliner, mode, sampai taman hiburan. Saigon Waterpark sendiri merupakan sebuah taman bermain yang menyajikan berbagai wahana seperti kolam arus, kolam ombak, kolam renang olimpik, waterpark, sampai water slide. 2. Gamplong Studio, Hanung Bramantyo. Gamplong Studio atau Gamplong Studio Alam adalah sebuah objek wisata di Desa Gamplong, Mayudan, Sleman. Tempat wisata yang didirikan pada Desember tahun 2017 ini awalnya dibangun Hanung Bramantyo sebagai syuting film Sultan Agung. Namun set bangunan tidak dirobohkan, melainkan dihibahkan oleh Mustika Ratu Group kepada pemerintah setempat sebagai tempat wisata. 3. House of Sweet, Caca Frederica. Pada akhir tahun 2018 lalu, Caca Frederica bersama dengan 4 orang sahabatnya merilis bisnis bernama House of Sweet. Tempat wisata ini adalah rumah dengan instalasi bernuansa dessert yang terinspirasi dari aneka kue serta permen. Bisnis ini mencoba menangkap peluang tren selfie dan wifi sehingga banyak menghadirkan spot foto yang instagenik. 4. Moto-Moto Museum, Boy William. Artis sekaligus presenter Boy William membuka sebuah tempat wisata pada tahun 2018 dengan nama Moto-Moto Museum. Tempat wisata tersebut terletak di Kibik, BSD City, Tangerang. Saat peresmiannya, Boy menyebutkan kalau setidaknya ada 23 ruangan dengan konsep menarik yang instagenik, khusus Polygon Hills, Urban Jungle, Ocean Wonderland, Sumpah Pemuda, sampai Paparazzi Room. 5. Kandang Jurang Doang, Dik Doang. Salah satu tempat wisata milik artis yang menarik adalah Kandang Jurang Doang yang digagas oleh Dik Doang. Awalnya, destinasi wisata ini menyediakan area outbound, namun kini lebih fokus pada pelatihan, working space, dan museum seni.